waktu prep dah nak mula lah. Ye. Haa, macam mana? Okay, jom. Eh, jap. Apa kata kita lumba? Okay, siapa sampai kelas dulu dia menang. Siapa kalah dia belanja. Tolong, tolong. Eh, Rofan, Hazil, siapa ni? Hazil mesti kata. Hazil, kamu okey tak ni? Tak. Ah. Tolong, tolong. Tolong hubungi ambulans. Ini kecemasan, tolong. Okey, Hazil, mari. Duduk, duduk, duduk. Jom. Rofan, macam mana perkara ini boleh jadi? Orang lumba tadi, tapi Azril terjatuh. Azril, mana bahagian yang kamu sakit? Di kawasan lengan. Sini. Okey, yang baik saya ada kainan dulu. Mari saya tolong. Azril, saya nak kamu duduk diam-diam ya. Kenapa dia kena duduk diam-diam pula? Oh, ini adalah salah satu langkah awal prosedur DRI. Kamu tahu DRI itu apa, Novan? Tak tahu. Okey, D untuk don't move, R untuk rest dan I untuk immobilize. Okay. Oh. Balutan apa yang kamu akan pakai? Okey, balutan yang saya akan gunakan ialah balutan andor besar. Apa kegunaan balutan itu? Kegunaan balutan ini adalah supaya menghalang tangan mangsa daripada bergerak. Okey, mula-mula sekali, puncak kain andor akan diletakkan di siku mangsa. Okey, puncak kain andor yang berada di atas ini akan dililitkan di leher mangsa. Ini. Okey, Azril, saya nak kamu angkat tangan kamu berbentuk L boleh? Sikit. Okay. Selepas itu, bucu kain andor yang dibawa akan dibawa di dan diikat. Adil, pelik sikit Adil. Okay. Dan diikat menggunakan ikatan buku sila. Okey. Begini. Okey. Selepas itu, kita perlu menyelitnya ke dalam kain andor supaya ia kelihatan kemas. Okey. Okey. Kemudian kita perlu memastikan 3 atau 2 jari mangsa terkeluar. Ini kerana 3 atau 2 jari mangsa ini akan menunjukkan keadaan kondisi kat tangan mangsa sekiranya ianya bertambah baik atau buruk. Okey. Akhir sekali, kita perlu lakukan kemasan. Kemasan ini perlu dilakukan supaya mangsa berada dalam keadaan yang selesa dengan balutan yang kita buat. Okey, begini. Okey. Sudah siap. Okey. Mari kita melaporkannya kepada guru yang bertugas, Novan. Jom. Azril, jom Azril.